adalah pertemuan dari dua tim peringkat 9 dan peringkat 10. Kick-off bersedia dilakukan. Di mana Bandit Putra dengan jersey kuning berada di sebelah kiri. Berhasil dipatahkan dan kali ini Persija Jakarta menyerang Ryoshi Matsumura. Ada Gustavo di downside. Free. Gustavo! Oh. Dan gol! Berikan semangatmu untuk gol ke-10 dari Rio Matsumura di BRI Liga 1. Balik kepada Gayos. Oh, salah passing. Excel kali ini kasih crossing kepada Gustavo. Dan jatuh pemirsa. Oh, sukar dipercaya. Sebuah kesalahan. Dan akhirnya bola liar berhasil diambil oleh Bagus Kavi. Dan sebuah keunggulan dari Persija Jakarta tidak bertahan lama. Di mana Bagus Kavi berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 di Sultan Agung Bantul, Yogyakarta. Di dalam kotak penalti, tendangan sudah dilakukan kali ini. Oh, jatuh kembali kali ini pemirsa dan gol! Dan lagi pemirsa, inilah dia super sub bagi Barito Putra, Excel Runtu Kahu, yang berhasil mencetak golnya di malam hari ini. Dan ini adalah gol ke-6 dari Excel sebagai pemain pengganti. Terlihat bagaimana kejelian, kecerdikan dari Excel ketika mendapatkan sebuah peluang, sedikit mengontrol dengan dada dan dia melakukan tendangan. Kali ini bola dikuasai lagi oleh Bias. Kudela. Kudela kasih crossing. Ini dan dia. Itu dia. Gol! Lagi dan lagi. Crossing dari Kudela. Menjadi sebuah assist. Kalau kemarin Marco Simis, hari ini Akbar Arjunsyah berhasil melakukan slice heading. Rico Simanjuntak jatuh kepada Bayu Pradana dan akhir dari pertandingan. Karena Barito tidak mampu untuk bisa mengamankan kemenangan.